Lexus. Hellfire dah. Di tahun lalu itu harganya masih 202, berarti OTR-nya turun sekarang ya. Oke guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Fikar di video Panala. Nah, di video kali ini kita bakal update stok lagi yang ada di Pulau Blubutar Mokali. Nah, ada apa aja sih? Kita lihat aja ya. Di sini udah ada satu warna kuning ya. Sudah upgrade, full upgrade di sini tahun 2015. Bahannya dari Bali. Di sini itu udah diganti headlampnya dengan yang custom. Terus grillnya juga diganti karbon. Di sini detailnya itu karbonnya warnanya biasanya kan hitam atau abu-abu gitu ya. Kalau ini hitam kuning gitu. Terus nih sini juga ada logonya. Ini logo apa sih, Mas? Lexus. Hellfire ta. Oh, iya. Dudukan plat nomor juga sudah terpasang. Terus velg sudah pasang HSR ya. Ini yang pastinya masih free ya, Mas Fikar ya? Ya tentu, karena yang kita info hari ini kita yang free stock ya, untuk update stock yang ready saat ini. Nah, interior juga udah bagus banget ya. Backlight joknya, perpaduan warna hitam dan kuningnya. Oke, di sini harganya berapa nih, Mas? Yang ini? 110. Monggo ya, mau mumpung masih bazar juga ya sampai akhir bulan ya, Mas, bazar. Ya. Jadi kalau yang mau bisa langsung kontak di bawah ini. Sama ada satu lagi upgrade warna putih di sini. Tahun 2015. Ini tahun 2015, upgrade-nya itu seperti Vios G. Warna putih, harganya nggak nyampe 100 juta, guys, yang ini. Gitu ya. Kalau mau yang update simple-simple, ini oke juga. Di sini juga sama. Oh enggak sama sih. Di sini sudah pakai grill yang chrome warnanya. Dudukan plat nomor sudah terpasang. Terus velg dia pakai ring 16, bannya baru nih. Ban baru, ini velgnya second tapi. Oke. Handle chrome di sini. Interiornya, Mas, kita lihat. Nah, interiornya ini masih diplastikin nih joknya. Sudah pakai MB Tech, perpaduan warna hitam dan putih. Terus di sini grillnya garis putih di joknya. Power window juga sudah terpasang, remote alarm dan double din. Double din ini yang biasa 7 inch. Terus di belakangnya sudah pakai emblem Vios G. Di sini kamera mundur juga udah terpasang. Oke, berarti stok upgrade cuma ada dua ya, Mas? Pokoknya yang ready, yang putih kuning. Putih sama kuning. Terus kita juga masih ready juga Mercy. Ada standar ya, Mas ya? Ada Mas, standar, Mas. Standar ada, tentu. Yang standar sini kita ready tahun 2014 dan tahun 2015. Warna pilihannya banyak ya. Ada warna abu-abu, warna hitam. Untuk harga berapa, Mas, untuk 2014 nih? Untuk transaksi sampai dengan akhir bulan ini kita ada bazar, jadi netnya 76.500. Variannya warnanya banyak ya. Ini 2014 plat B aja, Mas? Ya, plat B aja, kita stoknya lagi plat D. Tapi kalau teman-teman kalau mau request yang request ada juga, nanti kita carikan yang plat L ya, nanti kita carikan yang plat L. Terus 2015 nih yang ready ya. Unit standar X Bali nanti ya. Ini warna putih standar otomatis. Harganya berapa ya 2015? 81,6. Harga bazar ya, itu ya harga bazar sampai akhir bulan. Di sini ada warna putih, ada juga yang warna silvernya juga. Ini silver udah laku dah? Iya. Oh, ini udah laku. Ini Mas Diko. Oh, kuning ini ya? Kuning. Ya, iki kuning. Wah, sudah plat L udah jadi. Ini standar. Berapa ya? 10-11. Wih, L10-11 GK.
Dua ini masih ready warna putih, terus ada 2015 plat B warna hitam. Nah, ini ya? Ya, ini sudah jadi Mas Fikar plat nomornya. Ini mutasi Surabaya, cuma platnya belum ketemu. Ini sudah ready 2015 4L. Ya, siap. Pokoknya nanti tinggal angkut aja dah ini dah ya. Pokoknya sudah jadi, tinggal pasang plat nomor aja. Gitu. Nah, selain Vios juga kita ada Mercy. Masih ready nih Mas. Mercy itu kita masih 3 apa 4 buah nih? 3 ya? Kemarin udah laku 1 ya? Oke. Ini dia. Untuk Mercy kita di seri C200 tahun 2013. Ini unitnya matic ya. Terima plat B dan pajaknya hidup ya. Iya, ini plat hitam. Untuk Mercy, terus harga berapa ini Mas? Mercy. 195. 195. Berarti tahun lalu itu harganya masih 202, berarti OTR turun sekarang ya. 195. Monggo ditego aja, kita masih ready 3. Ini yang matic, yang cari matic ya. Iya. Terus stoknya sekarang masih ada Avanza juga beberapa di lantai 4. Terus ada apa lagi sih? X-Trail ya? Tapi ini untuk teman-teman yang mau cek Avanza atau yang lain, lebih baik datang ke sini Mas Fikar ya. Oh, iya. Datang ke sini jadi lebih enak. Terus nanti negonya juga di sini. Karena kalau untuk yang plat hitam kita kan jual apa adanya Mas Fikar ya. Jadi bisa lebih enak di sini negonya lihat. Oke, gitu aja untuk update stok minggu ini. Nanti kita bakal rutin ya update stok setiap minggunya. Jadi kalian bisa tahu unit apa aja yang ready di pool kita. Dan biasanya kita sekarang udah rutin menyediakan mobil-mobil yang sudah upgrade gitu. Jadi kalau misalkan andaikan masnya mau pilih atau mbaknya mau pilih, wah mau upgrade sekarang dengan nunggu-nunggu lama-lama lagi, udah ada yang ready gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa follow Instagram kita dan nomor kita ya.